Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru, yaitu Bayern Munchen menelan kekalahan perdana saat dibesut Thomas Tuchel dengan dipastikan tersingkir dari turnamen di FA Pokal. Sementara Kai Havertz menampilkan aksi menghibur yang membuat Chelsea gagal menang atas Liverpool. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League di mana Brighton berhasil mencuri poin di markas Bournemouth setelah mampu menang dengan 2 gol tanpa balas. Sementara Leeds United juga meraih hasil positif saat mampu memperdaya Nottingham Forest dengan skor 2-1. Brighton berhasil meraih kemenangan dalam laga tunda pekan ke-7 Premier League saat berhadapan dengan Bournemouth. Pasukan Burung Camar nangkring unggul dengan skor akhir 2-0. Babak pertama, skuad The Seagulls berhasil melesakkan gol lewat Evan Ferguson di menit ke-27 pertandingan. Kemudian disusul oleh Julio Enciso pada akhir babak kedua. Skuad asuhan Roberto De Zerbi kini naik ke peringkat 6 dengan mengkoleksi 46 poin. Sementara skuad The Series masih bertengger di zona merah dengan mengemas 27 poin. Leeds United meraih hasil positif saat melakoni laga tunda Premier League menghadapi Nottingham Forest. Pasukan Javi Garcia sukses menang dengan skor tipis 2-1. Gol skuad The Whites diciptakan oleh Jack Harrison dan Luis Sinisterra di menit ke-20 dan 45. Sedangkan skuad Sultan cuma mampu membalas lewat gol dari Aurel Mangala. Dengan hasil ini, Leeds United naik ke peringkat 13 dengan mengkoleksi 29 poin. Sedangkan Nottingham Forest berada di peringkat ke-17 dengan mengemas 27 poin. Masih dari hasil pertandingan Premier League, ada Leicester City yang menelan kekalahan setelah diperdaya Aston Villa dengan skor 1-2. Sementara laga Chelsea versus Liverpool berjalan alot di mana kedua tim mengakhiri laga dengan skor kacamata. Aston Villa menjalani laga tunda pekan ke-7 saat berhadapan dengan Leicester City. Dalam laga tersebut, anak asuh Unai Emery berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Kedua gol skuad The Villas dicetak oleh Ollie Watkins dan Bertrand Traore di menit ke-24 dan 87. Sedangkan skuad The Fox cuma mampu membalas lewat gol dari Harvey Barnes. Hasil ini membuat Emiliano Martinez dan kawan-kawan naik ke posisi 7 dengan mengkoleksi 44 poin. Sementara Jamie Vardy dan kawan-kawan masih bercokol di zona degradasi dengan torehan 25 poin. Chelsea gagal meraih hasil maksimal saat berhadapan dengan Liverpool dalam laga tunda pekan ke-8 Premier League. Dalam laga itu, skuad The Blues bermain imbang dengan skor kacamata. Sejak menit awal, kedua tim saling melakukan jual-beli serangan. Terbukti Chelsea sempat mendapatkan peluang emas melalui soloran Joao Felix. Sayangnya bola muntahan dari Felix gagal ditendang oleh Havertz karena mengenai lututnya. Kemudian di menit ke-23, Reece James berhasil melesakkan gol lewat tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya gol tersebut dianulir oleh wasit yang memimpin pertandingan. Pasalnya sebelum gol terjadi, salah satu pemain Chelsea dianggap sudah berada dalam posisi offside. Ada momen menarik yang terlihat pada menit ke-26 laga berjalan. Saat itu wasit menghentikan pertandingan sejenak untuk memberikan kesempatan pemain Muslim untuk berbuka puasa. Kemudian Liverpool sempat mendapatkan peluang emas di menit akhir babak pertama. Namun tendangan keras Joe Gomez masih mampu ditepis oleh Kepa Arrizabalaga. Lalu masuk ke babak kedua, skuad The Blues sukses memecahkan kebuntuan. Kai Havertz yang lolos dari penjagaan pemain Liverpool berhasil menjebol gawang yang dikawal oleh Alisson Becker. Akan tapi gol tersebut kembali dianulir oleh sang pengadil lapangan. Alasannya tendangan pemain asal Jerman ini sempat mengenai tangannya sendiri sebelum bola berhasil masuk ke gawang The Reds. Di laga ini beberapa kali anak asuh Bruno Saltor dirugikan oleh kepemimpinan wasit Anthony Taylor. Sebab beberapa kali Taylor nggak meniup peluit saat pemain Liverpool melakukan pelanggaran. Hingga laga berakhir nggak ada gol yang berhasil diciptakan oleh kedua tim. Hasil ini membuat pasukan The Pensioners masih tertahan di posisi ke-11 dengan torehan 39 poin. Usai laga, Kai Havertz sedih karena gagal memenangkan pertandingan kali ini. Selain itu, Havertz juga menyebut kalau sangat berat menjalani laga ini setelah ditinggal oleh Graham Potter. Sementara itu, pertandingan kali ini juga disaksikan oleh Frank Lampard. Seperti diketahui, Lampard pernah membela Chelsea sebagai pemain maupun pelatih. Next, Juventus dan Inter Milan bermain imbang 1-1 pada leg pertama semifinal Coppa Italia. Sejauh hasil pertandingan di FB Pokal, ada Bayern Munchen yang menelan kekalahan perdana saat dilatih oleh Thomas Tuchel setelah diperdaya Freiburg 1-2. Juventus gagal memetik kemenangan saat bertanding menghadapi Inter Milan di leg pertama semifinal Coppa Italia. Laga itu, skuad Bianconeri ditahan imbang dengan skor 1-1. Kedua tim memainkan laga yang sangat sengit sehingga babak pertama harus berakhir dengan skor 0-0.
Lalu di babak kedua, Juventus sempat unggul terlebih dahulu lewat Juan Cuadrado di menit ke-83. Sayangnya Inter Milan mampu membalas lewat penalti dari Romelu Lukaku di menit ke-95. Usai mencetak gol, Lukaku melakukan selebrasi seperti melontarkan kata-kata yang gak pantas. Akibatnya sempat terjadi keributan yang melibatkan 3 pemain sekaligus. Saat itu Romelu Lukaku, Samir Handanovic, dan Juan Cuadrado saling berargumen satu sama lain. Hasilnya sang pengadil lapangan langsung mengejar ketiganya dengan kartu merah. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Meskipun bermain imbang, kedua tim masih berpeluang untuk lolos ke partai final Coppa Italia. Sebab mereka akan kembali bertanding di leg kedua yang digelar pada tanggal 27 April yang akan datang. Eintracht Frankfurt melakoni laga perempat final di FB Pokal saat berhadapan dengan Union Berlin. Di laga itu, skuad The Adler berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. Eintracht Frankfurt berhasil unggul lewat brace dari Randal Kolo Muani di menit ke-11 dan 12 pertandingan. Kemudian pasukan di Air Sornan mencoba menyamakan kedudukan. Namun hingga wasit meniup peluit panjang, gak ada lagi gol yang tercipta. Dengan begitu, Mario Götze dan kawan-kawan berhasil lolos ke babak semifinal di FB Pokal. Bayern Munchen menelan kekalahan saat bertanding menghadapi Freiburg di perempat final di FB Pokal. Dalam laga tersebut, skuad Rotten takluk dengan skor akhir 1-2. Di Bavaria sempat unggul terlebih dahulu lewat Dayot Upamecano di menit ke-19. Namun Freiburg bisa menyamakan kedudukan lewat Nicolas Hoffler pada menit ke-27. Di masa injury time babak kedua, Freiburg berbalik unggul lewat gol dramatis dari Lucas Holler. Ini menjadi kekalahan perdana Bayern Munchen di bawah asuhan Thomas Tuchel. Dengan hasil ini, Bayern Munchen dipastikan gagal melaju ke partai semifinal di FB Pokal. Padahal sebelumnya manajemen di Rotten memecat Julian Nagelsmann untuk meraih prestasi lebih. Salah satunya dengan bisa meraih treble winner di musim 2022-2023 ini. Sayangnya hal tersebut gagal terrealisasi setelah Bayern Munchen cuma bisa berpeluang meraih 2 trofi saja. Guys, khusus untuk kamu yang dukung aku dan catatan gol harian, kamu bisa klik titik 3 yang ada di bawah atau geser ke kanan terus ucapin terima kasih. Nah, kamu bisa dukung aku mulai dari 10.000 aja loh. Dukungnya bisa pakai GoPay atau bisa juga pakai pulsa. Aku janji nama dan dukungan kamu akan aku bacain di catatan gol harian berikutnya. Bantu support catatan gol harian ya, guys. Al Nassr meraih kemenangan besar saat bertandang ke markas Al Adalah. Bertanding di Stadion Abdullah bin Jawali, skuad The Global menang telak dengan keunggulan 5 gol tanpa balas. Cristiano Ronaldo dan Talisca menjadi bintang kemenangan dengan mampu mencetak masing-masing 2 gol. Gol Ronaldo berhasil dilesakan pada menit ke-47 dan 66. Sedangkan 2 gol dari Talisca dicetak pada menit ke-55 dan 78 pertandingan. Aiman Yahya menutup pesta gol Al Nassr setelah mencetak gol di masa injury time babak kedua. Meskipun menang besar, Al Nassr masih tertahan di peringkat 2 klasemen sementara. Mereka terpaut 1 angka dari Etihad FC yang kini memuncaki klasemen dengan mengemas 53 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers. Ada Erik Ten Hag yang berhasil bisa menang saat menghadapi Brentford dini hari besok. Lanjut ke sesi konferensi pers dari Eddie Howe yang bertekad bisa membawa Newcastle United menang atas West Ham di posisi 4 besar. Menjelang laga Manchester United yang akan berhadapan dengan Brentford di laga tunda pekan ke-25, Erik ten Hag memberikan komentarnya di sesi konferensi pers. Alumni Ajax Amsterdam ini bilang kalau nggak khawatir dengan hasil buruk skuad setan merah di beberapa laga terakhir. Dia bilang kalau skuadnya akan kembali menang di laga nanti. Selain itu, pelatih 53 tahun ini juga mengaku nggak cemas dengan absennya Casemiro. Menurutnya, para pemain lain masih bisa diandalkan untuk mengisi posisi tersebut. Di sisi lain, Erik ten Hag memberi pujian kepada Luke Shaw yang baru memperpanjang kontraknya hingga tahun 2027. Sang pelatih mengaku sangat senang dengan hal tersebut. Pasalnya, Shaw merupakan sosok yang penting di lini belakang karena bisa bermain di beberapa posisi. Selain back sayap, pemain timnas Inggris ini bisa dimainkan di posisi back tengah. Eddie Howe bertekad untuk membawa anak asuhnya lolos ke 4 besar Liga Champions menjelang laga melawan Brentford. Pelatih asal Inggris ini yakin bisa mencapai target tersebut. Pasalnya saat ini para pemain skuad The Magpies semua memiliki tekad yang sama. Selain itu, Eddie Howe juga mengomentari tentang masa depannya di St. James Park Stadium. Pelatih 45 tahun ini menyebut kalau dia nggak ada niatan untuk pergi dari klub. Pasalnya saat ini Eddie Howe merasa sangat betah sejak pertama melatih skuad Petrodollar. Xavi Hernandez menyebut Barcelona nggak diunggulkan menang di laga El Clasico karena banyak pemain yang dipastikan cedera. Sedangkan dari kubu Real Madrid, ada Carlo Ancelotti yang meminta pemainnya untuk bermain Spartan dan bisa meraih kemenangan atas Barcelona.
Barcelona unggul agregat 1-0 atas Real Madrid saat menjalani leg pertama babak semifinal Copa del Rey. Meskipun begitu, Xavi Hernandez menyebut Barcelona nggak difavoritkan untuk menang. Pasalnya banyak pemain Blaugrana yang dipastikan absen karena mengalami cedera. Mereka adalah Pedri, Frenkie de Jong, Ousmane Dembele, dan Andreas Christensen. Xavi sadar kalau Real Madrid akan membalaskan dendam kekalahannya tersebut. Nggak heran pelatih Spanyol ini meminta pemainnya untuk tetap fokus. Real Madrid akan berhadapan dengan Barcelona dalam leg kedua semifinal Copa del Rey. Sang pelatih Carlo Ancelotti meminta para pemainnya untuk bisa bermain Spartan. Alasannya Los Blancos sendiri tertinggal agregat 1-0 saat bertanding pada leg pertama. Ancelotti pun berhasrat bisa menghentikan kekalahan di laga El Clasico musim ini. Sebelumnya di musim ini, El Real sendiri tercatat sudah menelan 3 kekalahan sekaligus. Meskipun begitu, pelatih Italia ini meminta para pemainnya untuk tetap tenang. Kita lanjut ke kabar rumor, ada MU yang tertarik mendatangkan Mason Mount. Sedangkan Lionel Messi dipastikan akan meninggalkan Paris Saint-Germain pada akhir musim nanti. Mason Mount sedang diambang pintu keluar dari Chelsea di akhir musim nanti. Alasannya pemain timnas Inggris itu nggak menemukan kesepakatan kontrak baru dengan manajemen. Maka dari itu Chelsea harus menjualnya kalau nggak mau kehilangan Mount secara gratis. Manfaatkan hal itu, Manchester United akan mencoba merekrut pemain 24 tahun ini. Akan tapi skuad Setan Merah nggak sendiri dalam perburuan sang pemain. Pasalnya Liverpool dirumorkan juga sangat kepincut dengan pemain kelahiran Portsmouth tersebut. Lionel Messi baru saja memberi kabar tentang masa depannya di Paris Saint-Germain. Menurut media RMC Sport, La Pulga akan hengkang dari Parc des Princes di akhir musim nanti. Alasannya pemain berusia 35 tahun ini ingin kembali ke klub lamanya yaitu Barcelona. Sementara itu, skuad Blaugrana segera memberikan tawaran kontrak untuk Messi. Kabarnya mega bintang asal Argentina ini bakal digaji sebesar 23 juta euro per musim. Jumlah itu menyamai bayaran yang diterima oleh bomber asal Polandia Robert Lewandowski. Bahkan menurut laporan dari jurnalis Gerald Romero, sang pemain 70% bakal balik ke Camp Nou. Di sisi lain, Al Hilal memberikan tawaran resmi untuk membujuk Messi. Kabarnya raksasa asal Arab Saudi ini siap memberikan gaji sebesar 400 juta euro per tahun kepada sang mega bintang. FA resmi menghukum Aleksandar Mitrovic dengan larangan bermain di 8 pertandingan. Hukuman itu diberikan setelah Mitrovic kedapatan mendorong wasit di laga kontra Manchester United. Pemain asal Serbia ini bereaksi keras saat wasit Chris Kavanagh memberikan kartu merah kepada Willian. Saat itu Willian kedapatan menggunakan tangan untuk menghalau sepakan Jadon Sancho. Pelatih Fulham yakni Marco Silva juga sempat diganjar kartu merah karena melakukan protes. Gak cuma mendapat sanksi larangan, Mitrovic juga harus membayar denda sebesar 75 ribu pound sterling. Berita selanjutnya, ada Hoki Caraka yang meminta maaf kepada Ganjar Pranowo karena telah berkomentar atas kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20. Sementara di kabar menutup, ada FIFA yang resmi menjatuhkan sanksi kepada Presiden Vila Persikabo atas kasus intimidasi dan eksploitasi pemain. Hoki Caraka menjadi pemain timnas Indonesia yang paling lantang usai pembatalan Piala Dunia U20. Pemain PSS Sleman ini kecewa dengan Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo. Akan tapi pada hari Selasa kemarin, Hoki secara berani menemui Pak Ganjar. Dia minta maaf karena sebelumnya telah berkomentar di akun Instagram pribadinya. Dalam video yang beredar, keduanya terlihat sudah saling akrab satu sama lain. Saat itu Hoki mengatakan kalau masalahnya dengan Pak Ganjar sudah clear dan menemui titik temu. Di sisi lain, Ganjar menjamin pekerjaan seandainya Hoki nggak sukses di dunia si kulit bundar. Dia pun akan memasukkannya ke salah satu perusahaan yang berada di Jawa Tengah. FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada Presiden Tira Persikabo yaitu Bimo Wirjasukarta. Bimo dinyatakan bersalah atas kasus intimidasi dan eksploitasi pemain. Namun FIFA nggak menyebutkan secara detail siapa pemain yang dimaksud. Hukuman yang dijatuhkan kepada Bimo pun nggak main-main dan dinilai sangat berat. Bimo dilarang beraktivitas di dunia sepak bola selama 2 tahun. Gak cuma itu, dia juga mendapat sanksi denda sebesar 10 ribu franc Swiss atau setara 164 juta rupiah. Persib Bandung memetik 3 poin penuh kala menghadapi Persis Solo di pekan ke-32 BRI Liga 1. Dalam laga tersebut, skuad Maung Bandung berhasil comeback dengan skor akhir 3-1. Persib sempat tertinggal lebih dulu lewat gol dari Joy Merson di menit ke-26 pertandingan. Beruntung David Da Silva bisa menyamakan kedudukan melalui titik putih di masa injury time babak pertama.
Memasuki babak kedua, Persib berhasil mencetak 2 gol melalui gol kedua dari David Da Silva dan Frans Butuan. Tambahan 3 poin ini membuat Persib menjauh dari kejaran Persija Jakarta. Sayang kemenangan Persib ini harus dinodai oleh kericuhan antar kedua supporter. Dalam video yang beredar, mereka terlihat saling melemparkan kursi satu sama lain. Akibatnya laga tersebut sempat tertunda selama beberapa menit sebelum akhirnya kembali dilanjutkan. Guys, kita bacain komentar yuk. Ini dari Muhammad Fadilah dengan gift 35.000. Ngefans Rizka Dila dari awal, keren banget. Thank you untuk Kak Fadilah. Jangan lupa untuk besok-besok nontonin aku terus, jangan bosan-bosan. Next, ini dari Dava Fawas Maulana dengan gift 20.000. Wah, thank you ya. Ini love you Rizka Dila. Sehat selalu tim Cetak Gol Harian. Amin, makasih untuk Kak Dava. Semoga doanya balik ke kamu lagi. Next, ini dari Erickson Otong dengan gift 20.000. Terima kasih katanya. Wah, kita juga terima kasih udah di gift. Dan buat kamu yang pengen komen yang mau dibacain, bisa klik super thanks yang ada di bawah guys. Sampai jumpa.